Annyeonghaseyo viewers, pemirsa setia Selebriti Top 10 pastinya. Senang sekali saya Marcus Henry bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya di episode kali ini. Viewers, kalau namanya performers atau penyanyi itu selalu menampilkan sesuatu yang sempurna penampilan mereka di atas panggung. Tapi sayangnya setiap performance itu nggak semuanya berakhir happy ending atau sempurna berjalan dari awal sampai akhir. Ada beberapa dari penampilan mereka yang berakhir dengan cedera. Misalnya cedera pada saat nyanyi, cedera pada saat mereka ngedance. Dan pastinya ini adalah salah satu resiko yang harus mereka ambil dalam melakukan performance mereka di atas panggung. Episode kali ini, saya akan ngebahas khusus nih K-pop idol yang mengalami cedera pada saat perform mereka. Ada siapa saja? Kita lihat urutan 10-6 berikut. Well viewers, balik lagi ke Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Marcus Henry. Viewers, ternyata berbahaya juga ya kalau misalnya sebelum perform ada kru atau juga stage kru yang mempersiapkan peralatan mereka kurang maksimal dan menyebabkan cedera para performernya. Contohnya tadi ada Dewi yang telinganya berkucuran darah dan juga ada Yongjae yang terkena letusan kembang api. Wah, luar biasa. Itu tadi resiko yang harus mereka ambil pada saat mereka perform. Sudah kita lewati urutan 10-6, kita lanjut lagi ke urutan 5-2. Ada siapa saja mereka? Kita lihat sama-sama. Nah viewers, sampailah kita di posisi pertama episode kali ini. Tadi di urutan 5-2 ada Wendy Red Velvet yang jatuh dari panggung setinggi 2,5 meter. Wah luar biasa, 2,5 meter itu hampir satu atap rumah. Berbahaya sekali ya viewers. Semoga di performance selanjutnya, baik idol maupun kru, bisa melakukan persiapan yang maksimal sehingga menghindari kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan pastinya. Makin penasaran kan viewers, kira-kira ada siapa di posisi pertama? Tapi sebelumnya saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Fashion Channel. Sampai ketemu lagi, bye-bye.